Sementara itu pemirsa di Yogyakarta, pohon Natal raksasa setinggi 8 meter yang dipajang di pusat perbelanjaan ikut terbakar. Diduga kebakaran ini terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Pohon Natal setinggi 8 meter yang sedang dipajang di dalam pusat perbelanjaan di Sleman, Yogyakarta ini malam tadi terbakar dan sempat membuat pengunjung panik. Api pertama kali muncul pukul 19 waktu Indonesia Barat dan dengan menggunakan alat pemadam seadanya, petugas keamanan berupaya memadamkan api. Pohon Natal yang terbakar ini sebelumnya dipajang sejak hampir satu bulan terakhir untuk menyambut hari Natal 25 Desember mendatang.